Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ya di channel Hasan Pelupa. Oke teman-teman, jadi untuk di video aku kali ini aku akan ngajak kalian untuk beli sarapan, yaitu nasi pecel. Nah, tempatnya sih biasa aja ya, cuman jualan di dalam mobil dan lokasinya pun nggak biasa, yaitu di depan kuburan ya, atau pemakaman. Nah, lebih tepatnya di pemakaman Kelurahan Sisir, teman-teman. Nah, walaupun cuman nasi pecel ya, yang sudah familiar lah di telinga kita, namun ini cukup laris, teman-teman. Dan mungkin memang karena rasanya ya, karena rasanya yang enak jadi cukup terkenal dan sangat laku. Nah, makanya aku kali ini akan ngajak kalian untuk coba jajan ke sana. Kok jajan sarapan? Ya wis, kita coba lihat ya, lokasinya ada di sini, teman-teman. Nah, di ujung selatan sana biasanya. Adanya di jajaran sini, teman-teman. Nah, ini ya lokasinya. Oke, kita beli sini, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri, banyak juga tukang ojek online ya. Artinya ini banyak dipesan oleh warga Kota Batu, teman-teman. Oke, sekarang kita coba jajan ke sana ya. Mas pecel nggih. Bungkus. Tak serlok, kita serlok. Bungkus sih pecel 2 sama nasi poke 1. Ya napa? Poke telas. Oh, berarti pecel tok 3 wis. Napa nih? Dipisah mawon nih. Tambah apa ini? Telur kali ini apa ini, Mas? Ini ayam. Oh. Tambah telur di tempe ya, wis. Nah, ini teman-teman. Pos sego pecel khas Dewi. Harganya cuma 4.000, teman-teman, untuk satu bungkus, namun nanti akan tambah ya jika kita tambah dengan lauk pauknya. Jadi ini yang original 4.000, teman-teman. Nanti jika kita ingin tambah lauknya, maka ada harga tersendiri, teman-teman. Tapi it's okay, masih terbilang murah, teman-teman. Nah, suasana sekitarnya seperti ini, teman-teman. Nah, di sana adalah kuburan atau pemakaman umum, teman-teman. Kita tengok sebentar. Halo, ya kan? Jualan di depan pemakaman umum tapi laris manis, teman-teman, karena memang harganya cukup murah ya, cuma 4.000 satu bungkusnya, teman-teman. Dan menurut yang jual sih dalam sehari bisa laku sampai lebih dari 100 bungkus, teman-teman. Hebat kan? Dan ini jualannya mulai pagi, teman-teman, sekitar pukul 6 ya. Nanti biasanya habis sekitar pukul 9 rata-rata ya. Jadi rata-rata per hari cukup 3 jam saja untuk menghabiskan satu jualan. Kita coba lihat sekitarnya, teman-teman. Ini jalan Agus Salim, teman-teman, di wilayah Kelurahan Sisir ya.
Ini masih pagi, masih sekitar pukul 8, teman-teman. Nah, jadi jika beli di sini nggak hanya dibungkus, tapi juga bisa dimakan di sini, teman-teman. Nah, seperti bapak-bapak yang ada di sana ya, semuanya makan di sini. Tapi untuk aku bungkus saja lah, dimakan di rumah bersama keluarga. Ini sudah ke berapa ya? Ketiga kali atau dua kali ya aku beli di sini. Dan terlihat selalu ramai, teman-teman, makanya tertarik ingin mencoba. Coba pertama rasanya ya lumayan enak. Jadinya sekarang pengen balik lagi. Ya, makanan murah meriah kadang-kadang perlu dicoba juga. Itu kita masih dilayani, teman-teman. Bentar ya. Kita ambil uang dulu. Nang di dompetku. Oke. Pinten, Mas? 19. Oh, 19. Jadi gak cukup ya. Men 17 ya, Mas. Berarti 3 bungkus hanya 19,5, teman-teman. Jadi tadi nasi pecel ditambah, sih kita taruh gini. Nasi pecel 3 tambah lauknya telur dan tempe. Jadi 3 bungkus hanya 19,5, teman-teman. Murah banget. Oke, mantap nuhun, Mas. Ya, seperti itu, teman-teman. Kita sudah beli sarapan. Tinggal pulang. Nah, kalian jika penasaran juga ya, ingin merasakan bagaimana rasa pecel di sini, kalian bisa datang ke Jalan KH Agus Salim, teman-teman. Tepatnya di depan pemakaman umum Kelurahan Sisir. Oke, terima kasih ya sudah menonton videoku kali ini. Kita berjumpa lagi lah di videoku selanjutnya ya. Yes, video ringan-ringan nggak apa-apa, be bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kita bertemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.